Terima kasih udah klik channel ini. Jangan lupa klik and subscribe. Jangan lewatkan video-video saya yang lainnya. Tetap di channel Om Gaijin. Selamat menikmati. Enjoy! Setelah vakum beberapa bulan di channel YouTube, tanpa komen, tanpa apapun, karena sedikit ada ya mondai lah, ada trouble lah di YouTube saya. Dan sekarang saya akan mulai aktif lagi nge-vlog tentang lele ya. Oke Om, kali ini ya saya mau bagi sharing-sharing sedikit di bulan 9 seperti ini, karena puncaknya ya, kalau di Indonesia sekarang itu lagi musim panas, puncak-puncaknya musim panas. Jadi kalau untuk musim panas yang seperti ini, untuk lele ya, untuk lele pada siang hari kalau bisa itu lakukan pengocoran, pengocoran air ya, dikocor air gitu. Karena gini, sering terjadi penyakit di bulan 9 itu adalah penyakit keropokan. Nah, keropokan. Keropokan itu biasanya punggung siripnya itu merah. Itu karena amonia yang tinggi ya, di lalu cuaca yang panas ya, cuaca yang panas, jadi akhirnya ikannya keropokan. Itu cara menanganinya, pencegahannya ya, pencegahannya itu nggak kasih obat apa-apalah. Nanti kalau udah terjadi gitu ya puasakan aja lah dan kasih antibiotik gitu. Tapi untuk pencegahannya, setiap siang untuk panas yang seperti ini dikocor, airnya dikocor, dikocor dengan air baru gitu supaya agak dingin. Kenapa dia terjadi keropokan? Karena cuaca yang ekstrim, panas, panas ini kan bulan 9 ini kan puncak-puncaknya panas kan, tumbuk gitu kalau istilahnya ya gitu Om. Jadi lakukan pengocoran setiap siang hari supaya menjaga suhu air itu stabil. Gitu. Gitu, Om. Maaf untuk yang komen-komen belum bisa, yang lainnya nggak kebales karena akhir-akhir ini saya sedikit sibuk ya. Jadi untuk mulai sekarang kita vlog lagi dengan semangat tentang lele ataupun hal-hal yang menarik lainnya. Oke guys, jadi gini guys contohnya. Nah ini ya, namanya kocor tuh gini, kita kasih air baru ini supaya suhu airnya ini nggak meningkat terlalu drastis. Karena kalau kita pegang ya, kalau kita pegang airnya ini akan panas, nggak panas sih, hangat sih sebenarnya, hangat, tapi kan ya itulah saya menjaga kestabilan air. Jadi kita kocor seperti itu. Ini lebih aman ya, untuk menghindari penyakit keropokan. Namanya penyakit keropokan kalau ini siripnya itu memerah. Itu nanti kalau cara menanggulanginya ya. Ini pencegahan ini, ini pencegahan. Lagi pula ini juga bagus terhadap ikan lelenya itu sendiri. Kalau kita lakukan pengocoran seperti ini, lele akan cepat besar dan cepat panen tentunya. Itu guys. Tuh. Nah, stop di channel Om Gaijin, jangan lupa klik yang subscribe. Oke, kalau ada kritik-kritik dan saran, tips-tips tentang apapun, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan buatkan konten yang bagus. Oke, dan semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa.